biasa pakai outfit jutaan. Nagita Slavina terciduk kenakan blazer murah saat nonton Piala Dunia. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Nagita Slavina termasuk artis papan atas tanah air yang kekayaannya tak main-main. Sejak lahir, Nagita Slavina sudah diguyur kekayaan oleh sang ibunda yang merupakan pemilik rumah produksi Frame Ritz. Tak hanya itu saja, kemakmuran Nagita Slavina semakin meningkat kala ia menikah dengan artis tersohor Raffi Ahmad. Nagita Slavina kian hidup mewah dan mentereng dengan suami yang tajir melintir. Bahkan pasangan selebritis itu kerap dijuluki Sultan Andara dikarenakan kekayaan yang mereka miliki. Nagita Slavina pun kerap membeli barang-barang dengan harga fantastis. Outfit Nagita Slavina pun juga kerap mencuri perhatian warganet. Ia diketahui kerap memakai baju hingga perhiasan yang harganya bisa tembus ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kendati demikian, baru-baru ini Nagita Slavina justru kepergok kenakan outfit murah yang masih bisa dibeli oleh warganet. Dilansir dari unggahan akun Instagram @fashion_nagitaslavina, terungkap outfit Nagita Slavina yang murah tersebut. Pada foto yang beredar, Nagita Slavina tampak berdiri sembari memegang ponselnya di tribun saat menonton Piala Dunia 2022. Nagita terlihat cantik dalam setelan blazer garis-garis horizontal berwarna hitam putih. Tak disangka harga blazer yang dikenakan Nagita Slavina terbilang murah dibanding outfit yang lain. Blazer dengan merek Duma yang dipakai Nagita Slavina dibanderol senilai Rp625.000 saja. Pada unggahan tersebut, netizen langsung menghela napas lega dan bahagia. Sebab, para warganet mungkin masih bisa membeli outfit yang sama seperti Nagita Slavina. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.